Presenter sekaligus desainer kondang Ivan Gunawan alami penurunan omset drastis untuk bisnis butiknya akibat wabah virus corona. Agar kondisi finansialnya tak terlalu jatuh, dia memutuskan untuk berjualan peyek. Menurutnya, peyek yang dijual memiliki rasa yang enak. Hal itu yang membuat Ivan Gunawan optimis dan tak malu berjualan peyek. Di sisi lain, Ivan masih tetap memproduksi busana untuk dijual secara online. Meski tak dipungkiri, omsetnya memang menurun drastis. Meski begitu, Igun begitu dia biasa disapa, berjanji akan tetap memberikan tunjangan hari raya untuk para karyawannya. Menurut Ivan, tak mudah mengupayakan THR di tengah kondisi seperti ini. Dia harus memutar otak agar bisa menyisipkan THR untuk karyawannya. Karenanya, Ivan minta para karyawannya ikut berdoa agar wabah corona segera berlalu sehingga bisa jalani bisnis seperti sedia kala. Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng. Dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya.